Ditunggu dulu. Gak keambil kalau maju. Enggak apa, maju sini, fokus ke sini. Dari itu kok mana lagi? Apinya kegedean dan wajannya masih kotor. Asma, wajannya kotor. Wajanmu tuh kotor. Ya dalam. Iya nong, lihat meledak meledak. Enggak, itu karena air. Iya berarti kotor kan? Enggak dikasih garam dulu, garam. Udangnya dikasih garam dulu. Enggak di dalamnya. Enggak lah, dikasih garam dulu. Kamu jangan terlalu jauh ya, dideketin saya. Ini udah dekat. Ini deketin ke udang ya, kamu ngapain fokus wajahku? Aku nggak bikin video aja. Iya deh. Terus ini suaranya ntar kayak gini. Gak apa-apa. Biar tahu kita maksudnya. Oh, diuplak-uplak. Oh enggak, itu tuh apinya masih nyala teman-teman guys. Enggak tahu. Udah dibilangin. Ini fokus ke sini. Aku bilang wajahmu kotor, Asma. Tapi, oh my god, dia langsung masuk guys. Kecilnya, kecilin, pol. Dia langsung matang gimana dong? Ya, makanya langsung masukin semua. Airnya dibuang dulu kalau ada. Gimana buangnya guys? Masalahnya kita belum beli kulkas guys, jadi ini harus dimasak semua walaupun kita cuma bubur. Perempat berdua dua kali makan juga habis. Iya, dia tukang masak, tukang makan. Udah dimasukin udah. Semua biar matangnya merata. Kalau kamu kelamaan ntar banyak yang mateng, ada yang katanya buang. Disuruh airnya dibuang. Iya, tapi nggak terus kamu kebanyakan ngomong kan. Ya aku ngomong sambil ngerjain. Kita tuh sehari kayak berantem 12 kali gak sih? Siapa yang aja berantem? You! Diputar ke belakangnya, itu habis gede banget, dia jadi kecil. Terus, putar terus, ke bawah. Ke bawah, bukan ke atas. Ke bawah. Ini udah ngecilin, terus diam. Aku lupa, gimana naro seloknya. Enggak kamu bawa kan? Piringnya disiapin di sebelah sana biar enggak susah. Nih. Udah lah, ini tuh gampang tinggal. Ya kan ada yang udah matang, ada yang belum. Belum kamu kasih kecap juga kan? Emang kamu kasih kecap dalamnya? Iya. Enggak pas makan. Enggak. Kamu pengen pas makan. Heeh. Uh-huh. Jadi
Itu dibalik noh, udah matang setengahnya noh. Itu yang warna hitam depan, nah. Noh, udah matang. Dia beli udang kecil-kecil. Udang yang paling kecil itu rasanya paling nikmat, makin no. kecil. Iya, rasanya tuh konsentrat udang. Rasa terasi. Suka terasi kan? Udang terus. Pintunya gak jadi ditutup. Oh my god, rumah kita isinya bau udang. Dilihatin dong. Iya. Ini. Iya, ini. Masih pas kecil. Harus namanya pintu baru ya. Kebalik, harusnya pintu baru ya gitu. Udah deh, mati ya. Ya kan yang biar ini panjang, emang sengaja. Kan itu udah matang sayang. Enggak apa-apa, emang sengaja biar ini panjang. Ini kegiatan. Kegiatannya kayak apa? Menit 7. Ya keluar dong. Katamu. Ya sekali-kali ya, semua juga ya, sering-sering juga. Katamu pengen ini masak udang bukan wajahmu. Iya. Iya. Juga. Nanti kiranya sama siapa? Lagian kamu kan nyuruh aku. Relax, jadi biar tenang. Tapi malah relaxnya di belakang nih sama dia. Iya tempatnya, ring lightnya tidak di tempat yang sebenarnya, seharusnya. Gak tau gitu, Bo ya. Ini yang tempat nanya putih ya, gak bisa. Tapi yang merah kan gitu. Iya, emang beberapa emang kayak gitu. Udah makan belum sih? Udah merah-merah kayak kebakar matahari. Udah apa? Udah mentah. Udah matang. Aku habis dari rumah sakit baru pulang. Ngajain operasi. Jangan biru ya. Banyak hal yang sudah terlalu lama. Sekarang kita masak sendiri. Gak beli lagi. Kemarin-kemarin beli dulu. Kelihatan lah. Jadi? Mm-hmm. Kemarin pas aku makan ini ada asap-asapannya. Hmm. Ditirisin dulu. Enggak kali ya. Seharusnya kita beli piring sama mangkok pecah, jangan piring plastik. Ini kebakar piringnya beneran. Banyak. Aku ambil mangkok dulu ya yang itu. Yang sini, aku lihat.
kita belum ada wastafel. Dilap dulu, jangan dikasih udang dulu. Iya, aku pulang nih. Masak. Nah, pulang dong. Licin. Jadi satu kita dibuang. Yang video panjang, yang video